Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gue Irfan di channel Kickflip 480. Dari kemarin kan kita ngebahas banyak dari tutorial, terus nostalgia juga main Metal Slug S1 gitu kan. Nah, kali ini gue bakal sedikit ngebahas tentang gimana cara nge-cheat game PS1 di laptop atau aplikasi FXX yang kemarin sempat gue bahas juga di video-video sebelumnya. Langsung aja ikutin video. Nah, untuk tahap pertama yang kalian harus buka yaitu dari Google Chrome. Kalian tinggal buka web dari situs psxdatacenter/download.html. nanti saya cantumin juga linknya ya. Nah, kalian tinggal pilih scroll ke bawah. Ini ada beberapa banyak. Ada beberapa, yaitu PSE, PCSE, dan Win Cheat Number ZV.5.0, yaitu updatean terbaru dari si PSE-nya. Kalian tinggal pilih download. Nah, bisa kalian lihat juga di sini filenya sangat kecil, yaitu hanya 1,5 MB. Setelah selesai di download, kita buka foldernya terlebih dahulu. Nah, kemudian filenya kita ekstrak di salah satu di tempat yang kalian udah tentukan ya. Kalau saya di sini udah saya buat foldernya di cheat pack PSE di local disk E. Kita tunggu sebentar. Kita bisa lihat di sini cheatnya juga. Isinya udah benar-benar banyak. Tadi sih dari tulisannya itu sekitaran 5000 cheat lebih, 5000 data lebih. Kita buka gamenya, kita kopikan. Setelah dibuka, kita kopikan ke aplikasi FXE nya kita paste di, kita buka di bagian cheat. Nah, kita tunggu aja sampai selesai. Selesai. Tuh, kita scroll lagi ke bawah, bener kan banyak. Oke, nah ini adalah webnya tadi ya. Kita coba tes ke salah satu game. Kita buka. Di sini saya mau mainin game. Coba kita ke CTR aja atau Crash Team Racing. Open. Bisa lihat di sini ya. Fasten your seat belts or another multi-door creation. Kita minimize dulu, kita buka gamenya. Kita close dulu. Kita buka gamenya. Oke, kita close dulu. Tinggal kita ke bagian option, langsung cheat. Enable 1, kita pilih enable all aja ya. Oke. Langsung ke run, continue, langsung kita mainin lagi. Kita tes banyak, langsung kebuka beberapa misteri. Beberapa misteri. Apa ya dibilangnya? Beberapa makhluk hidup yang ada di game CTR. Tuh, karakternya udah bener-bener kebuka. Kita udah berbintang-bintang juga. Kita tunggu loading, langsung tes aja kita mainin. Sekalian nostalgia juga lah, cuplikan dikit. Nanti kita namatin CTR juga, tapi tanpa cheat. Tenang aja. Zaman, ingat zaman dulu pas lagi ngantri di PS, tahu-tahu kita udah nunggu sejam, tiba-tiba sudah tinggal 2 menit lagi tulisan dikit, nambah lagi sejam. Kecewanya itu buset. Harusnya kena yang hijau tadi. Karena kayak diomongkan, ngebujuk buat udah lah.
Mungkin udah cukup segitu aja kali ya si cara nge-cheat game PS1. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kalau kalian suka dengan video yang saya buat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.